Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji Honda CRZ. Kita nak upgrade brake Brembo. Ni brake dia. Ni Brembo dia. Yang asal dia depan macam ni ya. Nampak kecil ya. Kita akan tukar Brembo F50. Yang belakang pula disc dia kita tebuk ah. Kita tebuk disc. Tonton sampai habis. Sekarang ni kita tengah buka dia punya brake yang asal lah. Tengah buka dia macam ni. Ni yang asal dia. Sekarang yang sebelah sini pun dah ikat dah bracket. Ni bracket dia. Dia datang sekali dengan bracket lah. Bracket, pipe hose, brake dengan kaliper. Okay, bracket dia, ikat dulu bracket. Ada skru 2 biji. Alhamdulillah, dah siap dah pasang. Pak, memang cantik. Sekarang ni kita tengah tunggu disc belakang. Dia tengah tebuk disc. Jadi kita boleh tengok macam mana dia tebuk disc. Yang asal disc belakang dia tak ada lubang. Alhamdulillah dah siap dah disc dia yang kita orang buat tebuk dan jalur. Yang asal dia tak ada lubang lah. Tak ada lubang, sekarang dah ada lubang dah. Sekarang kita tengah nak pasang yang belakang. Okay, dah pasang dah. Memang cantik. Yang depan pun dah siap pasang Brembo. Kalau ada nak pasang brake Brembo macam ni, boleh call kita. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekarang ni kita tengah proses buang angin lah. Buang angin dalam brake. Untuk brake lagi mampat lagi. Buang angin. Okay, masuk dengan brake. Honda CRZ upgrade brake Brembo. Okay, sekarang kita tengah pasang tayar. Belakang dengan cat lagi. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Okay. Dah siap dah pasang Brembo. Owner pun dah nak balik dah. Dan tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak pasang brake Brembo, boleh call kita.